Oh ya udah. Terus temanmu tuh Alpar sama si Wayan itu datang ke siapa? Dia berapa jam di mana? Yang penting dia telepon saya itu pas mau maghrib jam 5 lewat 56. Tidak jauh dari sini, tidak dari sini. Tidak waktu itu. Iya, tidak jauh. Selamat malam, saya Kapolresta Kendari. Malam ini melaporkan suatu peristiwa yang terjadi di Jembatan Kendari bahwa hari ini Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 19:37 waktu Indonesia Tengah telah terjadi peristiwa jatuhnya seseorang laki-laki ke dalam Teluk Kendari dalam laut dari atas jembatan. Untuk kronologisnya, saat ini kami sudah memeriksa saudara Ahmad ya, teman dari korban yang pada saat sebelum korban jatuh ke laut, Ahmad tidak jauh dari korban. Dan ada lagi satu temannya bernama Wayan ya, yang bersama-sama korban di pinggir Teluk jembatan ini. Kami sudah melakukan upaya pencarian dengan melibatkan personil dari Polresta, dari Polair Polda Sumatera dan dari Basarnas. Semoga korban dapat ditemukan malam ini. Terima kasih. Kumpuli. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!